COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Kasus penularan COVID-19 di Lapas Porong terjadi pada pertengahan Agustus lalu. Now we have the latest on the coronavirus emergency and that message from Dr. Deborah Birx that we are in a quote new phase. Virus now extraordinarily widespread. This is Berlin today. Thousands of people protesting against coronavirus restrictions. Doctors in Saudi Arabia are bracing for the worst. South Africa has recorded an increase of 115 new COVID-19 related fatalities in the last 24-hour cycle. Seorang ibu di Mataram tak bisa menahan tangis mengetahui sang buah hati meninggal dunia. Selasa 18 Agustus 2020. Ibu berusia 23 tahun tersebut harus kehilangan bayinya lantaran terlambat mendapatkan pertolongan medis. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah aku suka body sayang mama muda, mama muda. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau lebih dikenal dengan SARS-CoV-2. Kasus ini diawali dengan pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 31 Desember 2019. WHO menyatakan bahwa adanya penemuan kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Bahaya dari virus corona ini bisa menyebabkan infeksi di hidung, sinus, dan tenggorokan bagian atas. Tidak hanya itu, virus ini juga menyebabkan lemas dan batuk kering. Pada kasus yang lebih parah, infeksi ini menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Sebenarnya gejala dari virus corona itu ada banyak dan dibagi jadi 3 jenis yang harus kita ketahui nih. Yang pertama itu adalah gejala umum. Nah, contoh dari gejala umum itu ada 3. Yang pertama itu demam, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga itu lebih mudah lelah. Nah, ada juga nih jenis gejala serius. Nah, contoh dari jenis gejala serius itu adalah susah bernafas, suka nyeri dada, dan juga hilang kemampuan untuk bergerak atau berbicara. Dan jenis yang terakhir adalah jenis gejala yang tidak begitu umum dan kasusnya lebih sedikit dibanding gejala-gejala yang lainnya. Nah, contohnya apa aja? Contohnya itu ada diare, nyeri tenggorokan, mata merah, sakit kepala, hilangnya penciuman, dan perubahan warna kulit pada jari tangan maupun jari kaki. Cara nih yang bisa kita lakuin. Yang pertama dengan olahraga, karena yang seperti yang kita tahu, olahraga ini dapat melatih kesehatan jantung dan juga dapat mempercepat metabolisme tubuh. Lalu yang kedua dengan makanan sehat, tentunya yang sudah kita tahu semua bahwa makanan sehat ini 4 sehat 5 sempurna, memiliki gizi yang sangat baik untuk tubuh. Lalu yang ketiga adalah vitamin. Vitamin ini juga sebagai penopang atau penunjang untuk imun kita. Jika kalian diharuskan untuk pergi keluar rumah, maka ada beberapa hal penting yang harus kalian lakukan. Yang pertama, pakailah masker atau face shield sebelum keluar rumah. Yang kedua, bawalah hand sanitizer. Yang ketiga, praktikkan social distancing. Yang keempat, cuci tanganmu setelah memegang apapun.
Nah, jadi gitu teman-teman. Memang sih sekarang kita sudah memasuki fase new normal, banyak dari kita yang harus keluar rumah untuk beraktivitas. Namun, jangan sampai lupa ya, virus corona masih ada. Karenanya, yuk terapkan adaptasi kebiasaan baru. Jangan mau kalah sama virus corona. Kalau serangan mereka kuat, maka pertahanan kita juga harus jauh lebih kuat. Selama vaksin belum ditemukan, kita tetap harus melaksanakan social distancing ya, dan jangan lupakan protokol kesehatan yang ada. Kemudian, saat pengobatan yang ampuh telah ditemukan, dan virus-virus jahat tersebut mulai mundur, semua pengorbanan dan perjuangan kita akan terbayarkan. Kesehatan kita tetaplah nomor satu ya teman-teman, dan jangan lupa untuk ingatkan orang-orang di sekitar kita untuk selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan mereka. Stay safe semuanya! Harus melaksanakan social distancing ya, dan jangan lupakan protokol kesehatan yang ada. Kemudian, saat pengobatan yang ampuh telah ditemukan, dan virus-virus jahat tersebut mulai mundur, semua pengorbanan dan perjuangan kita akan terbayarkan. Kesehatan kita tetaplah nomor satu ya teman-teman, dan jangan lupa untuk ingatkan orang-orang di sekitar kita untuk selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan mereka. Stay safe semuanya! Oke. Kelompok 16, new normal, new university. Ih, pas, mantap. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini, kita akan dapat mengatasinya.